Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Guru In Game, channel sederhana apa adanya yo. Pecah itulah. Salam dari Wong Kito Galo. Pada kesempatan kita kali ini Pak Guru pengen icip-icip bersama beberapa temen gitu ya. Icip-icip yang namanya Kesatria Kumbang Mimpi Buruk. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kuat. Oke. Oke, jangan lupa Pak Guru selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa sesungguhnya kopi itu nikmat untuk diseruput. Monggo seruputlah kopi kalian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru melarikan diri dulu biar Pak Guru gak jadi target. Kenapa Pak Guru berlari? Karena Pak Guru tidak mau jadi target. Oke, karena kalau Pak Guru yang jadi targetnya itu sungguh-sungguh gak akan mampu menahan damage dari si kumbang ini, teman-teman. Gak akan mampu Pak Guru ya, gak akan mampu ya. Jadi Pak Guru menyadari lah, sadar diri lah gitu ya, akan kemampuan akunku yang sederhana ini gitu. Oke, kita tampol-tampol manja dulu. Wah, ini ada si panah-panah ini, nampaknya kita harus selesaikan dulu ini. Waduh, seperti biasa teman-teman ya, handphone Pak Guru ini terlalu canggih, jadi bisa slow-mo otomatis ini, hampir nggak gerak cuy. Nggak gerak tuh. Pak Haji Jailani udah ngap-ngapan ya, nampaknya Pak Haji yang jadi target lo kumbangnya. Nggak apa-apa lah ya Pak Haji, kau terima juga ya penderitaan yang menyakitkan dari si kumbang ini. Nampaknya kumbang ini ngepen sama Pak Haji nih. Oke, waduh, kenapa nggak mau gerak kah ini? Pak Guru nampaknya kena setun barusan, jadi nggak bisa gerak cuy. Woi, darahku lu hampir lupa nih. Oke, kita roarkan dulu. Oke, selesai. Kita kemudian anginkan dulu. Kayak lagi membuat tutorial apa ya Pak Guru gitu ya. Anginkan dulu. Oke. Gaskan aja nih. Waduh, darah Pak Guru udah mau start lagi, tapi tenang, Pak Guru masih punya dua lagi potion yang 15.000 cuy. 15.000 itu. Aduh. Kita pindah dulu ya ke bagian sebelah kanan. Nampaknya Pak Guru yang kena. Jangan Pak Guru lah. Jangan saya lah Pak, tolong Pak, jangan saya Pak nih. Waduh, kenapa nggak mau gerak ini? Tolonglah, jangan saya yang dijadikan target. Aku meminta tolong kepadamu kumbang. Itu Penom boleh itu ya, jadi targetmu kumbang. Penom, Pak Haji Jailani gitu ya. Si kecap asin apa-apa gak dijadikan target. Jangan saya aja itu, minta tolong lah ya. Bisa gitu konsepnya ya. Oke. Waduh, ini susah juga nih cuy, teman-teman. Susah juga. Potion kita udah sekarat lagi nih. Sudah habis potion Pak Guru yang 15.000. Potion yang 15.000 sudah habis, kita ganti dulu potionnya. Potion yang ini aja nih. Oke, potion yang 10.000-an. Oke, potion yang 10.000-an teman-teman. Kita pakai yang itu, kita ganti. Bukan ganti sih, lebih tepatnya habis sudah. Oke, kita masih mencoba bismillah aja lah dulu ya. Bismillah disertain usaha, insyaallah mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan kuat kita menghadapi si kumbang nightmare ini. Oke, ada kucing di sampingku ternyata. Kucingnya sedang melihat saya sedang bermain Lost in Blue. Kau mau ikut main juga ke pus? Kau udah ada akun kah? Aku berbicara dengan kucing. Aku masuk dunia hayalku sendiri nampaknya ini. Oke, tersisa waktu 2 menit. Mudah-mudahan lah ini keburu lah. Waktu ini keburu, waktunya untuk bisa mengalahkan ini kumbang nightmare. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Bismillah aja dulu. Bismillah sambil kita terus mencoba dan berusaha gitu. Wah, Pak Haji kenapa tuh gebuk? Ngebuk itu ya Pak Haji, ngebuk panah. Wehehe, habis canggih ya, luar biasa gitu ya, slow mo otomatis ya. Inilah ciri khas channel Pak Guru yang sederhana apa adanya, handphonenya bisa slow mo otomatis sembari seruput kopi, tapi nggak sempet ini.
Ini enggak akan sempat seruput kopi, teman-teman. Enggak sempat seruput kopi nih. Wow, oke, kita gaskan aja dulu. Ini kalau seandainya kumbangnya ini meninggal, sisa si monyet yang 4 di atas itu ya, turunlah kau monyet kau. Sini kalau kau melawan kita by one aja gitu ya. Seharusnya ini ada alok ini, enak kalau ada alok ini enak. Kalau ada alok enak, ini bisa isi party nih, isi darah party kalau ada alok gitu. Dikira mau free player gitu ya, free player. Fire gitu ya. Fire gitu. Wah. Kesatria kumbang, ternyata si monyetnya udah turun, teman-teman, udah turun, teman-teman. Ini nampaknya akan berhasil, apakah yang terjadi setelah ini? Oke, kita gaskan aja. Ini bismillahirrahmanirrahim. Tersisa waktu 50 detik ya, 50 detik untuk mengalahkan ini, dan ternyata bismillah. Ini insyaallah kuat. Ini Pak Haji habis berapa di diamond ya? Habis berapa kristal Pak Haji? Oke, kecap asin melarikan diri. Kau kenapa kecap asin? Alhamdulillah. Berkat usaha, doa, serta subscribe, share, like, dan komentar teman-teman. Akhirnya Pak Guru gitu ya, berhasil mengarahkan kumbang yang mode nightmare bersama Venom dari Durango Utama. Ada kecap asin dari Camp Seal dan Pak Haji Jailani dari Camp Durango Utama. Oke, kita joget-joget dulu lah itu ya. Kita joget-joget dulu. Ini pertama kali Pak Guru berhasil mengalahkan si kumbang nightmare. Buat teman-teman yang mau icip-icip kumbang nightmare, monggo silakan ya. Semoga kalian bisa mengalahkan kumbang ini. Semoga kalian juga bisa mendapatkan rewardnya kan, dimana lumayan banyak rewardnya. Oke, rewardnya tadi apa ya Pak Guru, lupa nih. Kita cek dulu di kotak surat. Ini ada 40 panduan bertahan hidup profesional, ada 20 kristal, ada pedang yang kurang bermanfaat, dan ada pakaian militer epic yang materialnya sulit dicari gitu. Curhat saya malam. Oke, mungkin itu saja teman-teman video kita kali ini ya. Di sini kita lihat, terima kasih semuanya, mantap, hore ya. Wijebol juga akhirnya ya, Venom enggak percaya gitu, saya juga enggak percaya gitu. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini teman-teman, mencoba mengalahkan si kumbang nightmare, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mengalahkan si kumbangnya ya. Kita lambai-lambai dulu, kita berbahagia diri gitu kan. Kita ketawa lepas dulu. Serem kali ketawa Pak Guru. Oke, sekian video dari Pak Guru pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman termotivasi untuk mengalahkan kumbang nightmare. Pak Guru pamit diri, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.